lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub Belajar. alaina innaka antat tawwabur Selamat rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir belajar, li Ustaz. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai dengan baca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sama-sama kita baca tasrif. Salatullah salamullah ala qala Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, latan suruh jangan tolong. Nasrun pertolongan, nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong, Nusirah Yunsaru, Dorobah sudah memukul, Dariribu sudah memukul, Idrib pukullah, la tadrib jangan pukul, dorban pemukulan, daribun yang memukul, adrobun yang dipukul, ibadah yang memukul. Mata sudah membuka, yang takut sedang membuka. Iftah bukalah, latihan pembukaan. Sudah mengajar, yang
ajarlah, la tu'alimna jangan ajar, ta'limna yang mengajar, tu'alimna yang mengajar. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusak, latin jangan merusak. Ifsadan kerusakan, hidup yang merusak, Katalah sudah berperang. Yukotilu sedang berperang, Katil berperang langsung, Katil jangan berperang. Kita tadabbaro sudah merenungi, ya tadabbaro sedang merenungi, Allah Allah
Semangat Bu Eli. Semangat. Ya. Alhamdulillah. Pelajaran kita kemarin sampai Naibul Fa'il. Naibul Fa'il ya. Berarti sekarang Maf'ul Bih. Nah, ini kita akan masuk kepada isim-isim yang dibaca nasab. Yang pertama adalah maf'ul bi. Nah, isim-isim yang dibaca nasab yang pertama adalah maf'ul bi atau objek. Maf'ul bihi objek kalimat. Setelah fi'il fa'il, i'rabnya nasab. Darabtu Zaidan, ku pukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bihi. Maf'ul bihi, objek kalimat. Setelah fi'il fa'il, i'rabnya nasab. Darabtu Zaidan, kubukul Zaid. Darabtu fi'il fa'il,
Zaidan maf'ul bih. Oke. Jadi maf'ul bih adalah objek kalimat. Objek kalimat. Setelah fi'il fa'il. Jatuhnya dia itu setelah fi'il dan fa'il. I'rabnya nasab. Nah, kalau nasab ini cenderung fathah. Fathah. Contoh. Darabtu Zaidan. Darabtu aku telah memukul. Darabtu kupukul Zaidan Zaid. Nah. Darabtu fi'il fa'il. Daraba fi'il tu fa'il. Dua jabatan nih. Apa? Darabtunya dua jabatan. Dua kata. Dua kata. Iya, ada dua jabatan. Fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul bihi. Tandanya fathah. Ini nasab. Tandanya fathah. Baik. Darabtu Zaidan. Contoh lagi. Daraba Zaidun Taliban. Daraba Zaidun Taliban. Artinya. Daraba Zaidun Taliban. Zaidan telah memukul. Memukul ke. Sisa. Siswa. Bagus. Zaid telah memukul siswa. Doroba fi'il Zaidun fa'il Taliban maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, bagus. Jadi maf'ul bihinya adalah Taliban. Nah, kemudian pada kolom kedua maf'ul bihinya terkadang itu dia itu sebelum fa'il. Contoh. Dorobahu Zaidun. Zaidun. Dorobahu Zaidun. Memukul dia. Siapa? Zaidun. Zaid. Jadi artinya apa ini kalimat ini? Zaid telah memukul dia. Iya, bagus. Zaid telah memukul dia. Zaid telah memukul dia. Ya. Ya. Dianya ini hu. Ini domir objek ya. Domir objek. Dorobahu Zaidun. Nah ini Zaidunnya akhirnya doma, berarti tidak mungkin maf'ul bih, tidak mungkin objek karena akhirnya doma. Kalau maf'ul bih itu akhirnya fat. Baik, silakan nomor dua yang mau baca nomor dua. Dorobah Zaidun Tolibina. Tolibina. Coba silakan. Bu Eli coba ya. Ya, Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba Zaidun nomor 2 ya ini ya? Iya. Zaidun Tolibina. Ya, boleh. Artinya apa? Dua siswa itu telah memukul Zaid. Kebalik Bu. Zaidun telah memukul dua siswa. Itu juga bukan dua siswa kalau Tolibina. Iya, kalau Tolibina bukan dua siswa artinya berarti. Dua ya, iya. Kalau dua siswa Toliba ini, kalau Tolibina iya. Zaid telah memukul siswa. Iya, bagus. Doroba sebagai fi'il madi. Zaidun sebagai fa'il. Tolibina sebagai maf'ul bih. Bagus. Terus selanjutnya Bu. Darabahum Zaidan. Zaidun. Iya. Kalau Zaidan ada Zaidun. Akhirnya ada alifnya. Ada alif. Kalau Zaidan. Tanda bahwa akhirnya fathaten itu ditambahi alif akhirnya. Artinya? Darabahum Zaidun artinya Zaid telah memukul mereka. Iya, bagus. Daraba sebagai fi'il. Hum maf'ul bih. Bagus. Zaidun sebagai? Sebagai fa'il. Iya. Ini Ahmad gak bisa connect, Pak Ahmad. Pak Ahmad kenapa, Pak Ahmad?
Ya, saya paling duluan tampil. Pak Ahmad, kenapa nih? Udah masuk belum? Belum ya? Baterai lemah lagi. Pak Ahmad, ini udah ada. Ini tinggal dinyalain audionya. Halo, Pak Ahmad. Tapi banyak yang masih di mute. Iya, masih di mute. Boleh dinyalain yang masih mute. Mungkin masih ada itu kali. Masih zikiran. Masih zikir. Insyaallah. Baik, nomor tiga, silakan. Dam, Tasan Umi kemana, Dam? Saya Pak Asnat. Pak Nasrudin. Yeah, silakan. Silakan Pak Nasrudin. Doroba Zaitun Tolibina. Tolibina. Tolibina atau tadi sudah. Iya. Sebenarnya bisa Tolibina, bisa Tolibaini. Cuma berhubung tadi tadi sudah Tolibina sama Bu Eli sudah diambil. Berarti tinggal apa? Tinggal yang isim tasniah. Tolibaini. Iya, bagus. Artinya apa, Pak? Isim tas. Artinya Tolibaini dua siswa itu memukul Zaid. Ya, telah memukul. Coba saya dikoreksi lagi. Siapa fa'ilnya, siapa maf'ul bih-nya? Siapa subjek, siapa objeknya? Siapa yang memukul, siapa yang dipukul? Maf'ul bih-nya bukannya Zaitin. Iya, bukan. Kalau maf'ul bih itu kan tandanya apa? Nasob ya. Tadi kan bacanya Zaidun berarti rofa, berarti bukan maf'ul bih. Oh, berarti maf'ul bih-nya Tolibaini. Berarti artinya gimana? Zaid. Dua siswa itu memukul, telah memukul Zaid. Belum. Atau kebalik. Iya, kebalik. Zaid telah memukul dua siswa itu. Betul, bagus. Jadi Zaid ini kan tadi bacanya dun. Akhirnya kan doma. Kalau doma ini enggak mungkin objek. Kalau doma berarti subjeknya. Berarti Zaid yang memukul Toliba ini kan akhirannya ini ya. Ya ini kan tanda nasobnya. Tanda nasabnya isim tasnia kan ya. Jadi Zaid telah memukul dua siswa. Doroba sebagai sebagai fiil ya. Zaitun sebagai Zaitun sebagai sebagai fa'il. Zaitun sebagai fa'il, Toliba ini sebagai maf'ul bi. Bagus. Kalau dibaca Zaidan bisa juga ya, Ustaz. Kalau Zaidan ada alifnya, setelah dal itu ada alifnya. Oh. Kayak di atas itu, kayak ini nih, dorobtu Zaidan. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia itu bacanya fathaten. Berarti bukan objek ya? Bukan, iya. Terus objek biasanya di akhir. Biasanya objek itu di akhir. Coba Pak ini Pak Ahmad mungkin keluar dulu, nanti masuk lagi Pak Ahmad. Pak Ahmad mungkin keluar dulu terus masuk lagi. Tanpa tampil gambar tulisan Pak Ustaz. Waduh. Pak Ahmad sedang di mana posisi ini? Jangan-jangan sedang di gunung. Oke, silakan berikutnya Pak Nasrudin lanjutkan sebelah kiri. Dorobakan Zaitun ya. Iya, bagus. Artinya
Dorobaka berarti ini Zaidun telah memukul aku begitu ya. Dorobaka telah memukul kamu. Iya bagus. Dorobaka Zaidun saya telah memukul kamu. Doroba sebagai Doroba sebagai fa'il. Ah, Doroba. Doroba? Iya, Doroba apa? Sebagai fa'il ya. Fa'il kan kata fa'il kan subjek. Pelaku. Doroba itu kan memukul. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja, kata kerja bahasa Arabnya fi fi'il. Iya. Kalau pokoknya kalau ada kata itu polanya fa'ala, itu pasti fi'il. Fa'ala, a'a. Kalau ka-nya sebagai ka-nya sebagai maf'ul bi. Bagus. Zaidun sebagai fa'il. Iya, bagus. Selanjutnya nomor 4 silakan. Saya coba Ustaz, Bu Yusra. Ya, Bu Yusra silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Doroba Zaidun tolibatin apati, Ustaz. Tolibati. Doroba Zaidun tolibatin. Tolibati, ya, Ustaz. Saya masih ragu nih yang kalau kalau waktunya kaidahnya kalau enggak ada al berarti tanwin. Ini kan enggak ada al. Oh, iya. Tolibatin. Iya, bagus. Artinya apa, Bu? Zaid telah memukul dua siswi. Tolibatin. Tolibatin. Dua siswi, Ustaz. Kalau dua siswi, tolibataini. Ini. Oh ya, ini berarti siswi, Ustaz. Kalau siswi. Tolibatan. Siswi. Iya, bagus. Ini kan ba, ini ada alif ta itu, Ustaz, ya. Alif ta. Ini ya, namanya ya. Jama apa? Jama mu'anas. Iya, bagus. Mu'anas salim. Ketika nasab pakai kasroh. Iya. Karena berhubung nggak ada al berarti kasroten. Dorob artinya apa, Bu? Zaidun telah memukul siswi. Iya, siswi. Doroba sebagai fi'il. Zaidun sebagai fa'il. Tolibatin sebagai maf'ul bih. Mumtaz. Terus selanjutnya, Bu, sini. Dorobakum Zaidun. Bagus, artinya? Zaidun telah memukul kalian. Iya, bagus. Doroba sebagai? Fi'il. Bagus. Kum sebagai? Maf'ul bih. Zaidun sebagai? Fa'il. Mumtaz. Baik, nomor 5 silakan yang lain. Saya mau bertanya dulu. Ya, silakan Mbak Ines. Tadi tolibat jamak muannats salim ya, tapi ini dorobakum. Saya tahu yang dorobakum itu antum. Yang laki-laki gitu ya. Kalau yang perempuan ini enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya dengan ini, enggak ada hubungannya dengan tolibatin. Tolibatin ini enggak ada hubungannya dengan gambar kabar. Kum ini enggak ada hubungannya. Jadi sendiri. Sendiri-sendiri. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 5 silakan. Saya Tat. Ya, silakan. Pak Abdul Hamid. Doroba Zaidun. Meninggalnya kapan? Ini yang lain tolong tim dulu, timut dulu yang ada urusan keluarga. Ya, silakan Pak Abdul Hamid. Doroba Zaidun Ahmadun. Ahmadun. Ahmada. Iya, ini kan isim ghairu munsharif. Doroba Zaidun Ahmada. Dia maf'ul bihnya jadi fathah. Artinya apa, Pak Abdul Hamid? Zaidun telah memukul Ahmad.
Bagus. Toroba sebagai fa'il, eh fa'il. Fi'il. Fi'il. Zaidun sebagai Zaidunnya fa'il, Ahmad maf'ul bih. Bagus. Terus selanjutnya Torobani Zaid, Torobani Zaidun. Bagus. Artinya aku sudah dipukul oleh Zaidun. Iya boleh. Aku sudah dipukul Zaidun. Pasrahkan. Iya. Anaknya sama sih, cuma ini apa namanya? Kalau mau terjemahan yang sesuai dengan urutannya, Zaid memukul aku, begitu. Ya. Zaid memukul aku. Oke, selanjutnya nomor 6. Doroba sebagai apa? Doroba fi'il. Fi'il. Ni sebagai? Ni maf'ul bih. Bagus. Zaidun sebagai? Zaidun sebagai fa'il. Fa'il, bagus. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ahmad Nafis Ahmad. Baru nongol. Ya. Ini lagi di mana, Pak? Lagi di gunung apa di mana? Tadi salah klik. Salah klik. Ya. Yang jelas lagi di HP lah. Oh, iya, ya, silakan nomor 6. Ya, saya baca ya, 6. Ya, silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba Zaidun abaka. Iya, artinya Zaid telah memukul bapakmu. Iya, bagus. Doroba sebagai fi'il madi. Zaidun fa'il. Abaka. Abaka itu maf'ul mudhofun ilai. Iya, maf'ul bihi ya. Maf'ul bih. Ini mudhofun ilai. Iya, kedudukannya mudhof juga. Selain maf'ul bih, dia sebagai mudhof ilai. Ya. Kalau ka ini mudhof i. Mudhof ilai. Terus selanjutnya, Pak. Dorobana Zaidun. Iya, artinya Zaid telah memukul kami. Iya, doroba sebagai doroba fil madi. Terus naknya maf'ul muqaddam. Maf'ul bih. Ya, maf'ul muqaddam boleh. Maf'ul bih ya. Ya, Zaidun. Zaidun fa'ilun mu'akhar. Fa'ilun mu'akhar. Mantap Bapak nih. Sebenarnya enggak ada istilah itu. Ya, apa ya Pak? Apa lah. Jadi kami bingung Pak, ada pula muakhirnya. Oke, nah ini macam-macam maf'ul ya dalam bentuk dhamir. Jadi maf'ul itu terkadang kan bentuknya isim dhohir. Tadi ada isim dhamir juga. Nah seperti ini, dorobahu, hu di sini sebagai maf'ul. Dorobahuma. Huma juga maf'ul. Memukul keduanya. Ya, memukul keduanya. Huma ini dua orang apa mereka dua. Hu itu dia. Hum mereka. Dorobahum memukul mereka. Dorobaha memukul dia wanita. Dorobahuma memukul mereka dua. Dorobahunna memukul mereka perempuan. Ya. Lagunya Dorobahu dorobahuma dorobahu dorobaha dorobahuma dorobahunna dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki dorobakuma dorobakunna dorobani dorobana dorobahu dorobahuma dorobahum dorobaha dorobahuma dorobahunna dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki
Dorobakuma dorobakuna dorobani dorobana. Bersama-sama, satu, dua, tiga. Dorobahu dorobakuma dorobahu. Bagus. Nah, ini macam-macam maf'ul bi dalam bentuk dhamir, dalam bentuk kata kan ganti. Nanti beda dengan fa'il. Fa'il dalam bentuk dhamir daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtun darabna. Nah, itu fa'il dalam bentuk dhamir. Tapi untuk fi'il madi. Kalau untuk fi'il mudhari, yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribuna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribuna, adribu nadribu. Nah, ini fa'il dalam bentuk toh dhamir. Baik. Kalau ini insya Allah minggu depan, pertemuan berikutnya, yaitu tentang dorof zaman dan dorof maka. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan atau latihan membaca paragraf. Terakhir sampai mana? Sunnah wudhu, Ustaz. Sunnah wudhu ya. Ah, berarti sekarang makruhatul wudu'i. Ini ya, betul? Ya. Ya. Perhatikan, disimak dulu cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i kasiratun. Minha tarkut tasmiyati wa tarkul madmadoti wal istinsyaku wa tarkut tayammuni wal istinsyaki ya wa tarkut tayammuni wa ziyadatu ala salasi wa naqsu anha wal wudu'u minal ma'i ar-raqidi wal wudu'u min fadlil mar'ati wal israfu fihi wal israfu fihi. Oke, diulangi lagi, perhatikan cara membacanya. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i katsiratun. Minha tarkut tasmiyati wa tarkul matmatoti wal istinsyaki wa tarkut tayamuni wa ziyadatu ala salasi wa naqsu anha wal wudu'u minal ma'i ar-raqidi wal wudu'u min fadlil mar'ati wal israfu fihi. Ya, coba bersama-sama
apa saya bacakan terus silakan diikuti setelah saya. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i katsiratun. Makruhatul wudu'i katsiratun. Minha tarkut tasmiyati. Minha tarkut tasmiyati. Watarkul madmadati wal istinsyaki. Watarkul madmadati wal istinsyaki. Waziyadatu ala salasi. Wan naqsu anha. Wal wudu'u minal ma'ir rakidi. Wal wudu'u min fadlil mar'ati. Wal israfu fihi. Ya, silakan yang mau baca. Ya, Ustaz. Pak Nasrudin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i. Ke depan dulu. Makruhatul wudu'i kathiroti. Kathirotun. Minha tarkutaya. Tarkut tasmiyati. Watarkul mat doti. wal wudu'u minal ma'i arrokati. Mumtaz. Selanjutnya yang lain silakan. Ahmad, yang baik. Ya, Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i kasiratun minha. Tarkut tasmiyati. Watarkul madmadati wal istinsyaki. Watarkut tayamuni wa ziyadatu ala salasi. Wa naqsu anha. Wal wudu'u minal ma'ir rakidi. Wal wudu'u min fadil mar'ati. Wal israfu fihi. Iya, Mumtaz. Satu lagi. Coba Ustaz. Ayo udah silakan Bapak. Ngalah aja Ustaz. Ya, nanti habis itu Bu Yusro. Ya, Ustaz. Silakan Pak Abdul Hamid. Makruhatus tul wudu'i.
makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i kasirotin. Kasirotin minha. Kasirotun. Minha tarkut tasmiyati. Watarkul mudmadoti. Madmadoti. Watarkul madmadoti. Istin syaki. Watarkut tayamuni. Waziyadati. Alat. Waziyadatu. Waziyadatu ala asalasi. Wan wan naqsu anha wal wudu'u minal ma'i ar-raqidi wal wudu'u min fadlul fadlil fadlil mar'ati wal israfa apa itu wal israfu wal israfu fiha fihi fihi bagus bu yusra. Ustaz, sejabatannya, bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i kasiratun minha tarakut tasmiyatu. Tarakut tasmiyatu. Tarakut tasmiyati watarakut matmadoti wal istinsyaqi. Wal istinsyaku Ustaz ya. Wal istinsyaku itu juga ya. Wal istinsyaki wa tarkut tayamuni wa tarkut tayamuni waziyadatu ala salasi wan naqsi anha wal wudu wan naqsu anha wal wudu'i wa minal ma'i wal wudu'u minal ma'i wal wudu'u minal ma'i ar-raqidi wal wudu'u min fadli mar'ati wal israfi fihi wal israfu fihi wal israfu fihi. Iya, bagus. Sampai satu Ustaz ya, tadi sempat hilang ini ada tetangga ya, meninggal. Boleh, silakan. Ini dulu ada apa? Kaget dulu ada tetangga meninggal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatu al-wudu'u. Al-wudu'i. Al-wudu'i. Makruhatu al-wudu'i kasiratun. Minha tarku tasmiyatu wa tarku tarku tasmiyati wa tarku madmadoti wal istinsaki wa tarku tayamuni wa ziyadatu ala salasi wa naqsi anha wa naqsu anha wal wudu'u minal ma'i ar-raqidi apa raqidu ya? Ar-raqidu. Ar-raqidi wal wudu'u min fadli al-mar'ati wal israfi wal israfu fihi. Iya, bagus. Sekarang disimak dulu terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i, makruh-makruhnya wudu. Makruh-makruhnya wudu. Makruhatul wudu'i, adapun makruh-makruhnya wudu. Adapun makruh-makruhnya wudu, kasiratun adalah banyak. Minha adalah sebagian darinya, di sini ya, minha adalah sebagian darinya, berarti ini khobar muqaddam. Tarkut tasmiyati adapun meninggalkan basmalah. Allah, ini bilang duluan. Ini khobar muqaddam. Minha tarkut tasmiyati. Jar majrur kalau di awal kalimat itu khobar muqaddam. Jangan dibilang duluan tar, biar nebak tar. Buat. Bapak nih. Tarkut. Ya, kalau Pak Ahmad bisa nebak.
Watarkul madmadoti dan meninggalkan kumur-kumur. Watarkul madmadoti dan meninggalkan kumur-kumur. Wal istinsyaki dan menghirup air di hidung. Meninggalkan istinsyak. Watarkut tayamuni dan meninggalkan tayamun. Tayamun itu mendahulukan anggota kanan. Meninggalkan kiri. Yang meninggalkan kanan berarti yang kiri dua berarti. Iya itu makruh. Makruh. Makanya itu makruh. Makanya makruh dia Pak. Waziyadatu dan menambah alas salasi di atas tiga kali. Jadi kalau membasuhnya gitu, 4 kali berarti makruh. Makruh ya. Oh. Iya. Wan naqsu dan mengurangi anha dari salas dari 3. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, sunahnya 3 kali. Iya. Wal wudu'u dan berwudu minal ma'i dari air ar-raqidi yang menggenang. Yang tidak mengalir. Ar-raqidi itu kebalikannya al-jari. Al-jari itu yang mengalir. Yang mengalir. Nah, makanya ada amal sodakoh jariah. Jariah itu mengalir. Mengalir ya Ustaz. Oh, ya. Wal wudu'u dan berwudu min fadlil mar'ati dari sisa wanita. Dari sisa perempuan. Jadi seumpama ada ember nih. Saat awalnya penuh, setelah dipakai wudu untuk istri kita, setengahnya kita gunakan itu makruh. Makruh. Fadli artinya sisa. Fadli sisa. Ya. Berarti ada kalau Muhammad Fadli berarti Muhammad sisa gitu. Bagaimana penulisannya? Iya, tergantung ininya lah. Apa namanya? Tergantung konteksnya. Fadli itu bisa artinya kelebihan. Utamaan. Keutamaan, kelebihan, karunia, gitu. Nah, maksudnya di sini kan sisa itu kan kelebihannya. Oh iya. Iya. Wal israfu dan berlebihan, boros. Israf itu boros atau berlebihan fihi di dalam wudu. Jadi memakai air kebanyakan itu juga makruh. Itu ya, israf fihi. Baik. Diikuti ya setelah saya. Makruhatul wudu'i, makruh-makruhnya wudu. Makruhatul wudu'i, makruh-makruhnya wudu. Makruhatul wudu'i, adapun makruh-makruhnya wudu. Makruhatul wudu'i, adapun makruh-makruhnya wudu. Kasiratun adalah banyak. Kasirun adalah banyak. Minha adalah sebagian darinya. Minha adalah sebagian darinya. Tarkut tasmiyati adapun meninggalkan basmalah. Watarkul madmadoti dan meninggalkan berkumur. Watarkul madmadoti dan meninggalkan berkumur. Wal istinsyaki dan istinsyak. Wal istinsyaki dan istinsyak. Watarkut tayamuni dan meninggalkan tayamun. Watarkut tayamuni dan meninggalkan tayamun. Kanan. Ya. Waziyadatu dan menambah. Waziyadatu dan menambah. Ala di atas. Asalasi tiga. Wan naqsu dan mengurangi anha dari tiga. Wal wudu'u dan berwudu.
wal wudu dan berwudu min dari dari al-ma'i air al-ma'i air ar-rakidi yang menggenang ar-rakidi yang menggenang wal wudu dan berwudu wal wudu dan berwudu min dari fadlil mar'ati sisa wanita Fadlil mar'ati sisa wanita. Wal isrofu dan boros. Fihi di dalam wudu. Ya, silakan bersama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Makruh halu dalam wudu. Minha tarku tasmiyatu. Tarku tasmiyati. Kiratun adalah banyak. Darinya tarku tasmiyatu meninggalkan. Basmalah. Bismillah. Wa tarku madmadoti dan meninggalkan berkumur wal istinsaki meninggalkan instinsaki meninggalkan istinsaf wa tarku tayamuni meninggalkan makanan tayamuni yang kanan menambah di atas tiga dan mengurangi dari tiga. Ya, silakan yang belum Ibu Neneng. Makruh makruhnya wudu. Hasiratun adalah banyak. Minha adalah sebagian darinya. Tarakut tasmiyati. Adapun meninggalkan bismillah. Watarakul madomadoti dan meninggalkan kumur-kumur. Wal is haki dan meninggalkan istinsak. Wa taraka tayamuni dan meninggalkan makanan. Apa lagi? Mendahulukan yang kanan. Waziyadah dan menambah ala di atas salah satu tiga kali. Wanak tul
anha dan mengurangi anha dari tiga, wal wudu dan berwudulah minal ma'i dari berwudu, bukan berwudulah tapi berwudu, dan berwudu minal ma'i dari air yang mengalir. Ar-Rakidi yang menggenang. Menggenang. Wal wudu dan wudu min fadli dari sisa maroati wanita. Wal israfu dan berlebihan fihi di dalam berwudu. Iya, mumtaz. Silakan Pak Fandi. Tet, nanya dulu, Tet. Tayamuni tadi artinya apa itu? Tayamuni mendahulukan kanan. Oh iya. Tayamun. Sisa wanita maksudnya sisa wudu yang habis dipakai wanita gitu maksudnya. Maksudnya sumpama asalnya satu ember dipakai setengah. Nah, setengahnya ya. itu maksudnya ya. Sisanya. Sisa bukan bekas. Oh. Sisa kan beda sama bekas ya. Ya, ya. Ya. Selanjutnya Pak Fandi. Ya. Makruhatul wudu'i. Makruh wudu. Makruhatul wudu'i adapun makruh-makruh wudu kathiratun adalah banyak. Minha darinya tarkut tasmiyati, meninggalkan bismillah, watarkul madoti, dan meninggalkan berkumur-kumur, wal istinsyaqi dan istinsyaq, watarkul tayamuni dan meninggalkan yang kanan, mendahulukan yang kanan gitu ya Sir. Waziyadatu dan menambah, alat-alati dan menambah. Di atas. Apa? Halo? Halo? Suaranya hilang? Hilang ya? Halo? Halo, Pak Fandi? Apa ntar suka hilang-hilang? Iya. Lanjut. Alat alati atas tiga, habis itu wanaqsu anha atau mengurangi dan mengurangi darinya, wal wudu dan wudu dari terus. Halo, hilang lagi. Halo? Ya, Ustaz. Nyala apa, Ustaz? Ya, air tergenang. Uu min fadli. Dari fadil mar'ati, dari kelebihan perempuan wanita. Wal israfu dan berlebihan darinya. Iya, bagus. Pak Muhammad, suaranya putus-putus. Pak Muhammad. Putus. Iya, suaranya putus-putus. Terus saya menyimak mendengar aja dulu. Iya. Baik. Kasihun. Terus. Terus, ya, dengar. Putus. Lanjut.
minha tasmiyati barakul matmudati matmadati wal istinsa matmadati wal istinsa ki watarputayamuni waziyadati ala sal waziyadatu wal naksi anha waziyadatu ala salasi wal naksi anha wal wudu'u minal ma'i ar-ra'idi wal wudu'i min fadlil mar'ati wal israfi fihi wal israfu fihi maktu wal israfu fihi makru banyak hal yang makru dan wudu banyak minha adapun di antaranya meninggalkan basmalah batarul matmati matmati dan meninggalkan berumur-umur dan istinsa dan meninggalkan yang kanan dan menambah di atas tiga dan mengurangi daripadanya dan wudu daripada air yang tergenang menggenang dan wudu dari sisa perempuan dan bolos padanya air. Iya, bagus, entas. Baik, sekarang kita bahas kedudukannya. Makruhatul makruhatu sebagai apa? Khobar. Khobar, bagus. Dari muktadanya mana, Pak? Hazihi. Ada. Ya, hadihi makruhatu. Selain khobar sebagai apa? Mudhof. Mudhof, ya. Mudhof. Setelahnya? Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Ini ciri-ciri mudhof-mudhof ilaih itu apa? Hal. Ada al ustaz. Ya, sebelumnya itu tanpa al, setelahnya beral. Ya. Iya, iya. Nakirah plus ma'rifat biasanya susunan idhofah. Nakirah plus ma'rifat. Ini khobar makanya dibaca tu, bukan ta atau ti. Nah, kemudian dia itu mudhof makanya tidak tanwin, tidak makruhatun tapi makruha hatu al wudu'i mudhaf ilaih makanya dibaca i al wudu'i karena dia mudhaf i ilaih. Makruhatu sebagai apa? Mubtada. Mubtada, bagus. Mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Makanya dia dibaca dom doma. Selain mubtada sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Sama seperti di atas ya. Itu ma'rifat atau nakirah ya, Ustaz? Makruhat. Makruhat ini awalnya nakirah. Cuma kalau disambung dengan al-wudu'i menjadi ma'rifat. Oh. Makruhatu ini juga mudhof. Makanya tidak tanwin. Tidak tun, tapi tu. Al-wudu'i sebagai? Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Makanya dibaca i kasro. Kasirotun sebagai khobar. Khobar. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Mana mubtadanya? Makruhatul wudu'i. Makruhatu. Nah, ini. Makruh-makruh wudu itu banyak. Kasirotun. Kalau khobar maka akhirnya apa?
Dom? Tanwin. Doma. Ini pakai tanwin karena tidak ada al. Minha sebagai apa? Khobar muqaddam. Sebagai khobar muqaddam. Nih, kalau ada jar majrur di awal kalimat, maka sebagai khobar muqaddam. Ya, ini kan jar majrur nih. Min plus min. Ha. Ha. Ya. Hanya kembali min. Kemana? Kasrotun. Kasirotun. 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 Kasrotun. Karena mu'annas ya. Tarkut tasmiyati. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Tarku sebagai apa? Mubtada. Jadi mudof. Mudof. Atasmiyati sebagai apa? Mudofun ilai. Ya. Tarku artinya meninggalkan. Ini dari kata taroka. Taroka. Taroka yateruku. Utruk latateruk. Tarkan. Tarkan. Itu artinya apa? Meninggalkan. Masdar. Isim masdar. Isim masdar. Isim masdar bisa juga diartinya apa? Peninggal. Di sini tidak bisa diartikan peninggalan ya, tapi meninggalkan. Meninggalkan. Maknanya sama seperti fiilnya. Iya. Watarku wa sebagai atof. Atof. Huruf a atof. Tarku sebagai atuf. Maktuf. Ini setiap ada huruf atof setiap setelahnya pasti maktuf. Maktuf kemana? Tarkul. Tarku ini pertama. Maktufnya ke rofa, maka dia ikut roh. Rofa. Selain maktuf, kedudukannya sebagai mudof. Mudof. Bagus. Ini ada nakiroh plus ma'rifat ya. Tarku nakiroh. Al-madmadoh ma'rifat. Al-madmadoti sebagai apa? Mudofun ilai. Mudofun ilai. Ini akhirnya jadi kasroh karena mudof ilai. Madmadoh dari kata apa? Mad mado yu mad midu mad mid madu mad mid mad madotan mad madotan sama seperti kata apa namanya itu tarjama yu tarjimu tarjim latu tarjim tarjamatan satu pola dengan tarjamatan istiqaro yang sama. Beda. Beda. Ini polanya fa la la yu fa li lu fa lil la tu fa lil fa la latan. Basmala yu basmilu basmil la tu basmil basmalatan. Satu pola dengan basmalatan. Makanya harokatnya sama. Mad madotan basmalatan sama. Wal wa sebagai apa ini? Wa huruf atof lagi Ustaz. Huruf atof setelahnya setelah huruf atof pasti maktuf. Maktuf. Maktufnya kemana? Madmadoh. Ke madmadoti ya. Bukan ke tarku. Kalau ke tarku nanti bacanya wal istinsyaku jadinya. Salah. Salah maknanya salah. Jadi kalau makna kalau istinsyaku nanti artinya istinsyak itu makruh jadinya ya. Padahal kan yang dimaksud itu meninggalkan istinsyak itu yang makruh. Jadi ini matofnya ke madmadoh meninggalkan kumur-kumur dan meninggalkan istinsyak. Wa sama huruf a atau tarku. Ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Tarku yang pertama. Ah, ini tarku yang pertama. Yang atas. Ini. Selain ma'tuf sebagai apa? Sebagai mudhaf. Ini ada nakirah plus ma'rifat. At-tayamuni sebagai apa? Mudhaf ilai. Makanya kasroh akhirnya. Wa sebagai? Atof. Atof. Az-ziyadatu. Matuf kemana? Tarku. Tarku, makanya domah ya. Waziyadatu. Dan menambah atau menambahi
ya. Ala jar apa ya? Huruf jar asalasi. Salasi majrur wa ataf maqtuf. Huruf ataf naqsu. Maqtuf. Maqtufnya ke mana? Azabatu. Ah, sama ke atarku ya. Aku ya. Awas bukan ke asalasi. Kalau asalasi nanti kan wa naqsi. Nah, dan artinya juga tidak pas. Anha jar majrur. Jar majrur wal wudu'u. Matuf. Matuf ke? Mantap, mantap. Ke itu tarku. Ke tarku. Minal ma'i. Jar majrur. Jar majrur. Makanya dibaca kasro. Ar-rokidi. Ar-rokidi. Kasro. Ada ma'rifat plus ma'rifat berarti apa? Mausub na'at man'ut. Ini kan sama-sama ma'rifat al ya, sama-sama beral berarti na'at man'ut. Ya. Ini maka sama-sama jar al-ma'i ar-raqi di. Ya, i itu na'at man'ut. Jadi ar-raqi di ini na'at kata sifat yang menggenang. Al-ma'i air, ar-rokidi yang menggenang. Kalau ada yang berarti na'at. Wal-wudu'u. Atof. Atof, maktuf ya. Maktufnya kemana? Tarku. Tarku lagi. Min fadli. Cer. Huruf cer. Cer majrur. Majrur. Al-mar'ati. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini fadlil mar'ati nakiroh plus ma'rifat. Susunan apa? Ilaih. Mudhaf. Mudhaf ilaih. Min fadli. Ini mudhaf. Makanya tidak boleh fadlin. Karena mudhaf tidak boleh tanwin. Dia kasroh karena ada huruf jar. Al mar'ati mudhaf ilaih. Maka dibaca jar. Wal israfu. Israfu sebagai? Matuf. Matuf ke mana? Tarku. Tarku. Fihi. Di dalam. Jar majrur. Muntas. Afwan, Pak Ustadz, afwan. Ya. Pertanyaan, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Itu kalimat wazjadatu ala salasi. Bisa nggak dibaca salasati? Wazjadatu ala salasati. Ala salasi. Salasi ya. Tidak mengikuti ziyadat itu, enggak mengikuti itu. Enggak ikut, enggak harus ikut. Dia kan bukan na'at man'ut. Yang harus bukan, ikut kan na'at man'ut. Ya. Atau khobar mubtada gitu. Ya, siap. Nah, oke. Okay. Jasa Pak Ustaz. Ya. Oke, okay, sekarang saya akan bertanya. Coba silakan siapa ya yang mau ditanya, siapa nih? Pak Wawan, ada Pak Wawan? Pak Wawan? Ya, saya ada, San. Ya, Pak Wawan. Makruhatu sebagai apa? Makruhatu. Makruhatu. Kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar bagus. Khobar berarti kan harus ada mubtadanya. Mubtadanya mana? Mubtada khobar makruh. Mubtadanya adalah dalam burung. Dibuang. Dibuang. Hadhihi. Hadhihi ini dibuang. Hadhihi makruhatu. Ini adalah makruh. Makanya kalau khobar kan domah akhirnya ya. Selain khobar, sebagai apa dia? Mudhof. Kedudukannya dua itu. Selain khobar juga sebagai? Sebagai mudhof. Perhatikan di sini ada dua isim ya. Nakiroh plus ma'rifat itu ciri-ciri susunan apa? Idofah. Ciri-ciri idofah. Makruhatu. Al-wudu'i. Al-wudu'i sebagai apa? Wudu' ilaih. Al-wudu'i sebagai
sebagai mudhof ilaih. Ya, kalau setelah mudhof berarti mudhof ilaih. Makanya dia dibaca kasroh. Mudhof ilaih itu kan jar, dibaca kasroh. Selanjutnya Mbak Ines, Mbak Ines ya, ada kan. Ya, makruhatu yang di bawah sebagai apa? Mudhof. Ya, bagus. Selain mudhof sebagai apa? Mubtada atau khobar? Khobar atau mubtada? Sebagai mubtada. Mubtada, bagus. Makruh-makruh. Al-wudu'i sebagai? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, bagus. Kasiratun sebagai? Khobar ya? Kasiratun. Setelah mubtada pasti ada? Ada khobar. Khobar, bagus. Ya, ada khobar. Ini kebetulan khobarnya langsung. Kebetulan khobarnya langsung. Kadang khobarnya itu jauh. Jauh ngumpet. Ngumpet di belakang batu. Oke, selanjutnya. Siapa nih ya? Itu yang dari Tangerang tuh, Minha sebetulnya. Hah? Yang dari Tangerang. Yang dari Tangerang itu Pak Rapai. Iya, saya. Saya, Pak. Coba Johar. Johar. Pak Rapai Johar. Yang dari Tangerang itu nggak ada. Para Pai itu? Pak Wong. Ya boleh. Para Pai silakan. Minha sebagai apa? Min harfu jarin, Sat. Ya, jar majrur. Jar majrur. Nah, kedudukannya sebagai apa? Kalau ada jar majrur di awal kalimat, dia sebagai apa? Jar majrur. Berpukutkan. Jar majrur di awal kalimat. Iya. Khobarnya dia ke depan kan apa? Khobar ya. Muqaddam. Khobar muqaddam. Ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya tarku. Tarku tasmiyati, bagus. Tarku ini sebagai apa? Tarku mubtada. Ya, selain mubtada. Mudhof. Mudhof atas miyati. Mudhof ilaih. Makanya kasroh. 100. Wah, sebagai. Huruf atof. Huruf atof. Tarku. Maktufnya, Sat. Maktuf kemana? Maktufnya kepada tarku. Tarku pertama. Selain maktuf sebagai? Mudah. Apa ya? Ini ada nakiroh plus ma'rifat. Berarti ciri-ciri. Mudhof. Al-madmadoti. Mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih. Bagus. Wa. Wau aru atof. Al-istinsyaki. Mudhof. Atof. Setelah huruf atof pasti? Maktuf. Maktuf. Maktufnya kemana? Maktufnya kepada madmadoti. Mat-matoti, bagus. Bukan ke tarku. Bukan. Bukan, bagus. Kita ngerecokin, Ustaz. Jangan ngerecokin. Hah? Jangan direcokin. Ya biar ini. Biar pasti tegar. Ya, gak ragu ya. Biar tegar. Biar tegas. Udah bener, direcokinnya udah bingung. Kayak gitu dong, Pak Ahmad. Ibu Nindita, Mbak Nindita, coba. Wah. Wa sebagai apa? Hai. Wa. Wa huruf A atof. Iya. Huruf atof. Setelah wa tarku sebagai? Tarku. Atof. Setelah huruf atof berarti ma? Maktuf. Maktuf. Maktufnya ke mana? Maktufnya ke yang sesuai ke istinsyak tarku. Maktufnya ke tarku. Ini tarku yang pertama ini. Baik. Iya, jadi harus sesuai. Dari sisi maknanya harus sesuai. Kalau atof itu
kalau ma'tuf harus kembalinya ke yang sesuai. Ini kan makruh-makruh wudu itu kan yang pertama meninggalkan basmalah, kedua meninggalkan madmadoh dan istinsyak. Nah, yang ketiga meninggalkan tayamun. Jadi semuanya itu harus pakai dhommah. Tarku-tarkunya itu harus pakai dhommah. At-tayamuni sebagai tayamuni sebagai ini ada nakiroh plus ma'rifat. Itu ciri-ciri apa? Isim nakiroh plus ma'rifat. Mudhof ya, Sat? Iya, mudhof i. Mudhof ilai. Ya. Tarku mudhof. At-tayamuni mudhof i. Ilai. Berikutnya, coba Pak Ali Rosyidi. Yap, set. Wazwa sebagai apa? Atof, huruf atof. Aziyadatu. Matuf. Matufnya kemana? Tarku. Tarku, bagus. Ala. Ala, jar. Huruf jar. Asalasi. Majrur. Majrur. Wa. Dan. Atof, atof. Huruf atof. Anaksu. Anaksu ke tarku, matuf. Matuf ke naksu. Anha. Anha, jar majrur. Jar majrur. Wa. Dan. Al-Hudu'u. Ma'tuf. Ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Tarku. Tarku. Ya, kalau tarku semuanya doma. Min. Dari. Jar. Al-Ma'i. Majrur berarti. Ya. Ar-Rokidi. Ar-Rokidi. Atukut. Ya, ini nakiroh plus nakiroh berarti na'atman. Ma'ut ini al-ma'i ar-rakidi sama-sama i akhirnya. Na'at ma'ut ya. Ya, Ibu Eli. Wa sebagai wa apa? Huruf atof. Al-wudu'u. Ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Ma'tuf ke itu kidi ya. Okay. Kalau ar-rakidi berarti nanti al-wudu'i. Wal-wudu'i. Oh, tarku. Kemana? Tarku, tarku. Ke tarku. Tarku yang di atas ini. Di atasnya. Ya. Min. Min dari. Huruf jar. Fadli. Majrur. Majrur. Selain majrur. Mudhof. Mudhof. Al-mar'ati. Al-mar'ati mudhof ilaih. Bagus. Wa. Atof. Al-israfu. Matuf. Matuf kemana? Matufnya ke itu tuh. Ke israf berlebihan ke air. Al-ma'u. Mana tadi? Al-ma'u. Mana? Sini. Sini. Oh, berlebihan kan? Ya. Al-israfu dan berlebihan. Ma'tufnya kemana? Ma'tufnya tiga kali ya. Mana sih? Tiga. Tiga masalah sih. Salah sih. Nanti israfi jadinya. Kalau berlebihan menggunakan airnya berlebihan kan? Pamat. Pamat. Ma'tufnya kemana? Apalagi di gedungnya sampai. Dia ngikutnya kemana? Masih ke tarikus ke itu tarku ya? Ah, ke tarku. Masih ke ini. Ini kan masih anggota atau masih termasuk dari poin-poin yang makruh dalam wudu. Jadi masih masih rofa. Fihi. Fihi, Ibu. Fihi. Jar maj. Majrur. Eh, kemana kembali itu Pak Leli? Kemana kembalinya? Ahmad. Hihi, hinya kembali kemana? Kemana ya? Hihi. Ke tarikku. Gak cocok kalau ke tarku. Mana? Ke al-wudu. Al-wudu. Ya, berlebihan di dalam wudu. Oke, ada pertanyaan? Ustaz, dari ini aja Ustaz, dari sisi fikihnya nih, Afan.
kan minal mai arokidi itu dengan catatan kalau dua kurang dari dua kula kan Ustaz ya. Kalau dua kula pun makruh. Oh iya? Mm-mm. Karena bisa merubah menjadikan air itu berubah walaupun suci, walaupun sah wudunya tetapi yeah, makruh. Yeah. Sah sih sah, cuma makruh karena ya bagaimanapun tidak sehat kan. Lebih baik air yang mengalir. Di sini Pak Ustadz bisa ngambil hikmahnya Pak Ustadz ya. Apa? Tidak boleh memakai bekas wanita. Berarti wanita bekas tidak boleh dikawini. Gak boleh gitu ah. Pak Ahmad. Made. Hikmahnya nih ngambil. Ayo, baik. Baik, israf dari kata apa israf? Asrofa yusrifu. Isi masdar ya. Ya, isi masdar dari asrofa yusrifu. Israfan. Af'ala yuf'ilu. If'alan. If'al. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.